Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Tunain Fit bersama saya Bobby. Dan hari ini kita akan latihan. Kita akan latihan bahu di rumah. Semua yang kita perlukan, kita cuma perlu 2 dumbbell. Ini 5 kilo, kalian juga bisa memakai 10 kilo, 100 kilo, 260 kilo. Terserah kalian, yang penting kalian mesti mempunyai 2 dumbbell. Kalau kalian nggak punya dumbbell, kalian juga bisa pakai botol air. Sama kita perlu jam untuk stop the time. So, not much talking, kita akan lakukan 4 exercises, teman-teman, dengan 30 detik rest di antara exercise itu. Oke, kita mulai dengan exercise yang pertama. Yang kita lakukan adalah di sini, kita lakukan standing shoulder press, ya. Tapi dengan salah satu variasi, di atas kita tahan 3 second. Jadi kita press, 1, 2, 3, 10 kali, ya. 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 1 lagi, 1, 2, 3. Sekarang kita lakukan 5 repetisi dengan 10 detik, jadi dari bawah 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 lagi. Dari bawah 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang 3 repetisi yang biasa. 1, 2, 3, habis itu 10 detik lagi. Untuk 3 rounds, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 repetisi. 1, 2, 3, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last round. 1, 2, 3, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita finish dengan 10 setengah repetisi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita rest sebentar. 30 detik. Kalian ambil jam kalian. 30 detik. Rest. Wah, ini gila. Pumpnya udah luar biasa, teman-teman. Dan kenapa kita pakai 10 detik dan lainnya? Karena di rumah kita nggak punya beban yang banyak. Jadi kita bisa mensusahkan exercise ini dengan waktu. Nah, jadi kita kasih kayak waktu 10 detik. Jadi walaupun ini cuma 5 kilo, bisa merasa kayak 20 kilo, ya. Karena time. Oke, hampir. Let's. 1, 2, let's go, guys. Sekarang kita ke side raises. Prinsipnya sama seperti tadi. Sekarang kita lakukan 10 dengan hold 3 second. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Yang penting di sini coba tangan kalian selurus mungkin. 5. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3. 8. 1, 2, 3, 2 lagi. 1, 2, 3, 1 lagi. 1, 2, 3. Sekarang kita 10 detik, 5 repetisi, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 lagi. Dari bawah 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 lagi. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 repetisi yang biasa, kalian udah tahu sekarang. 1, 2, 3, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 rounds lagi. Langsung, 1, 2, 3, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 lagi, 1, 2, 3, terakhir 10 detik, habis itu kita rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rest lagi. Sekarang kita pakai jam kita lagi, dan kita rest 30 detik. Ya, tadi dengan shoulder press, kita melatih seluruh shoulder kita, seluruh bahu kita. Dengan side raise kita coba untuk bagian samping. Sekarang kita ke bagian rear, rear delt. Seperti tadi, kita lakukan 3 sets. Dan kalian selalu lihat kita main dengan waktu. Ya. Bukan dengan beban, tapi dengan waktu. Dan pumpnya udah gila, teman-teman. Ini udah kayak merasa ada api di dalam bahu aku. 30 detik, let's go. Sekarang kita posisinya begini, terus kita 10 repetisi 3 second ya. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 1 lagi, 1, 2, 3, sekarang 5 dengan 10 detik, susah banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pelan banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 lagi, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seperti kalian udah tahu, 3 repetisi, habis itu 10 detik, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 lagi, 1, 2, 3, 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Okay, sekarang kita ke exercise yang terakhir sebelumnya, 30 detik rest lagi, seluruh bahu udah, samping udah, belakang udah, tinggal depan. 3 set lagi, kalian lihat. Aku benar-benar keringatan dan capek banget. Jadi walaupun di rumah kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus, cuma dengan kita main dengan waktu doang. Oke. Sekarang 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Sekarang kita mau ke bagian depan. Kita 10 repetisi, 3 second hold. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, walaupun capek lanjutkan, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 2 lagi, 1, 2, 3, 1 lagi. 1, 2, 3. Seperti sekarang kalian udah tahu, 10 detik sekarang. Ya, ini jadi susah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set yang terakhir, habis itu kita selesai 3 reps, habis itu 10 detik. 1, 2, 3, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terakhir. 1, 2, 3, 10 detik yang terakhir. Let's go guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Aku bisa jamin teman-teman, habis kalian lakukan exercise ini buat bahu, kalian gak bisa ambil sesuatu kayaknya 2 hari. Semua pasti pegel. Aduh, sakit banget, man. Dan kalian bisa lihat, aku sampai keringatan dan pumpnya luar biasa. Sakit banget, guys. Jadi, kalian lihat aku benar keringatan. Kalian mesti coba ini di rumah, guys, oke? Okay? Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk selalu mendapatkan video yang terbaru. Check out juga video-video yang lain di channel ini. Ada resep, ada suplemen, ada jadwal latihan dan lainnya. Semua harus di check out. Check out juga Instagram dari Bobby Ida dan Facebook dari 29Fit. Dan you know what it is. It's your boy 29Fit. Let's go. Let's get it. Bahu. Bam.